cara membongkar speed. Benar. Mengganti alarm ya, teman-teman. Ini colok bedak. Ini tukang bengkelnya. Tukangnya dilihatin biar tenar. Iya, berdiri. Ditetok. Mana ya? Dipotok. Aku matok di mana mana ini. Halo. Masih bundar. Oh, dengan bacaan ini pakai. Baca full. Bang Gincer. Oh, kan ini ya. Kita. Mana mana ini. Mantok di TikTok betul. Dia wi. Ini dulu. Ini dulu. Yes. Arm pada full. Kita coba lagi. Kita coba lagi.
Kok? Kita ramai baca kapan asli ya cito. Kecil dia. Ini pusaran red kan sekalian. Proses pemasangan parem. Parem. Bongkar semua ya teman-teman. Kalau mau pasang arem aja bongkar semuanya, depan belakang atas. Bongkar badak, bongkar semuanya ya. Pasang arem. Ini ada. Tepeng-tepengnya dibuka semua. Tuh lah pakai lagi. Tuh ini pun mahal deh. Kemudian terang kan? Ayo kita nanti kita tanya. Malah ini gede-gede bodi nanti deh. Bujinya sih. Ada di pantai lah bujinya. Wah. Kabel. Kita berapa?
lagi membahas sepeda ya, bukan donat rum, bukan. Kalau bisa betul. Bukan mengganti arm pada cool. Bongkar, jangan dibongkar ini ya teman-teman, dibongkar tapi kita membongkar semuanya. Ada ya. Kita dibuka semua, enggak kelihatan. Pada cool. Aku sudah coba untuk sakit. Barang singa. Padahal badak namanya. Iya, jadi badak. Aku disana ganti di pisang tuh. Satu kali mungkin orang bongkar-bongkar ya. Ya prosesnya limit ya teman-teman, harus dibongkar semuanya. Kita cuma mau ini mengganti armnya aja ya. Tapi semuanya dibongkar sini-sini teman-teman. Bodinya yang harus dilepas semuanya. Kedua yang rapi dong. Prosesnya agak lama ya teman-teman, ini harus dibongkar semua karena gimana ya, ini badakul baru, badakul harus dibongkar. Ini mau ganti arm aja ini cuma, lebih baik ganti semuanya biar enggak berantakan ini teman-teman. Tembak itu tuh kayak toh mana lalu ini apa aku tembak singkai bay tembak pur ayo nih mulai nah ini baru dibongkar teman-teman, proses penggantian hitam menjadi kuning. Ring itu di itu mabit. Ingat teman-teman harus dipotong juga, harus digerinda ya, tidak muat. Ini mungkin yang digerinda ini ya. Ini karena pengumpulannya kayaknya enggak masuk. Ini kan ada pembelung ya. Kerendah sedikit. Ini kan ada ribet lah teman-teman kalau kita mau modifikasi nanti arm ini untuk ya, untuk badak kol ini semuanya harus dibongkar, bodi-bodinya harus dibongkar semua teman-teman. Hey, oke lah. Ini tadi loh. Ini tadi.
Kan ngomong. Aduh, lewat orang parah. Nek kerinda potong kayaknya nek nganggur kerindaan mana? Nggak kayaknya nih. Banyak CCTV loh. Ini duri ya nih. Iki loh. Kamu jangan dipangkat ini ada orang telepon. Gimana sih? Ya mungkin ada CCTV banyak ya. Ini ya, sepeda udah bagus diganti lagi. Banyak modalnya ini. Modifikasi sepeda di Taiwan. Badak, badak kol. Super and Sport. Jangan dipaksa. Capek lembur terus tiap hari. Lembur tiap hari, besok lembur lagi minggu. Nggak lembur. Minggu kedua lembur. Lembur capek. Mundur. Nggak pas mundur, nggak pas mundur. Soknya ganti baru yok. Yang warnanya kuning itu yok. Yang turun. Soknya harus ganti motornya. Yang turun. Berada di sini. Motornya mau ikut santai. Mana belum nginep yuk? Gak usah nginep. Siapa yang nginep? Kemarin lo yuk. Ada waktu connect ya sebaliknya itu. Besok. Minggu depan malam minggu. Minggu. Kalau malam minggu. Kalau malam minggu. Pasu. Apik malah jadi bawah ya bedanya. Nah parkiran orang pas dok. Kurang nginep lagi tidur kan ini. Tutup bisa meter nih. Ih. Ora ngerti. Bos bisa. Ngetok nang kok. Ya kan? Jangan kok. Pas lah mau sembung ini. Yo ora. Jangan ini. Iki positif ganti lah iki. Ya iya, mau tahu. Positif. Ora apane iki nang kene banggone. Banggone nang jauh. Belum biar banget. Wis bener mau dong. Kamu. Wow. Ya, di luar. Kepanjangan. Lek lah. Kita nyawati sawit itu enggak? Nah, masuk di dalam susah. Lek bos lagi. Shocknya yang susah. Yang ridol. Teman-teman prosesnya udah jadi ya teman-teman. Ini sungguh luar biasa lah. Lama lah ya membongkarnya teman-teman. Harus dibongkar semuanya. Di luar bukan di dalam tanah ya teman-teman, di dalam tanah tapi di luar. Jika kalian ingin modifikasi seperti ini ya bisa dicontoh lah teman-teman, susah. Oke ya, sudah dulu teman-teman infonya hari ini.
share ke teman-teman dan sub, like dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.